istirahat. Kasihan papa. Enak aja ngusir-ngusir orang. Lo tuh enak banget. Sana-sana keluar. Sudah. Kenapa harus ribut terus sih? Habis mereka, Pak, yang selalu cari gara-gara sama aku, Pak. Bayu, Niken. Udah dong. Papa capek lihat kalian ribut terus. Kalian harus ngalah sama Karisa ya. Mereka tuh sirik, Pak, sama aku. Makanya selalu cari gara-gara sama aku. Karisa, papa minta kamu harus lebih fokus mengerjakan pekerjaan yang sudah papa kasih sama kamu. Kamu harus buktikan. Bahwa kamu memang mampu untuk menerima tugas yang papa berikan sama kamu. Jangan menghamburkan uang terus kan. Iya, Pak. Karisa juga pasti fokus kok. Dan kalau ada yang sok-sokan di kantor, juga Karisa juga pasti akan pecat. Mas, ini tuh salon yang biasa Mbak Suci datengin. Jadi ini salonnya. Yaudah aku masuk dulu ya. Aku temenin kamu. Pak, maaf, ini salon khusus wanita. Emangnya kenapa? Ini istri saya suaminya kok. Mas, udah gak apa-apa. Lagi pula kan dam juga perempuan semua ya kan, Mbak? Jadi mas tenang aja, mas tunggu di sini aja ya. Ulan, aku ingetin kamu jangan macam-macam, oke? Mari, Mbak. Pintu belakangnya kan ya? Ada Mbak, kenapa ya? Gini Mbak, saya harus pergi dari sini. Tapi jangan sampai suami saya tahu ya Mbak. Mbak tadi lihat sendiri kan, dia posesif banget sama saya. Tapi nanti kalau misalnya suami Mbak nanya, saya harus jawab apa? Gini aja, bilang aja perawatan saya belum selesai gitu. Bilang ke dia gitu aja. Ya Mbak, lagi pula saya juga gak lama kok. Nanti saya langsung balik lagi sini. Ya udah kalau gitu nanti saya kasih tahu. Pintu belakangnya sebelah sana. Lewat sini aja. Oh ya. Makasih ya Mbak. Iya, sama-sama. Bener-bener jahat siang gitu ya. Udah bikin keluarga lo kayak gini. Tapi lo tenang aja, kalau lo butuh bantuan lo tinggal bilang sama gue, pasti gue bantu. Gak usah Bayu. Saya masih ada sedikit tabungan. Ya udah kalau gitu aku pamit dulu ya. Lo mau kemana? Bikin usaha? Ini Bay, aku
mau mencari tempat usaha. Kemarin aku udah ketemu sama ya beberapa tempat yang cocok, tapi ternyata tiba-tiba dibatalin. Emang lo pengen cari tempat usaha kayak gimana? Budget lo berapa? Cari ruko sih paling bagus. Ya budget juga gak bisa terlalu mahal. Ya udah kalau gitu aku pamit dulu ya. Udah sayang. Hati-hati mas. Ya baik. Salam tangan dulu. Ya. Makasih ya. Ya baik. Apakah ibu sudah yakin? Sudah bu. Kalau begitu ibu silakan isi formulir ini untuk perceraian. Ibu menjadi korban KDRT, sebaiknya diisi dengan visum atau foto, Bu, biar bisa dipercaya. Ibu ada handphone? Oh, punya. Bentar ya. Bu? Ya? Bisa minta tolong fotoin? Oh, bisa. Masya Allah. Ini buat bukti bahwa ibu korban PDRT ya. Terima kasih ya bu. Mohon segera diurus. Ya. Makasih banyak. Ya. Pokoknya ntar ada temen gue mau datang ke sini. Okay. Dia pengen nyewa ruko lo. Yeah. Pokoknya kalau dia nawar berapa aja lo kasih. Oke. 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 Thank you. Halo Pak. Ya. Ya. Saya Farel. Ya. Saya dapat info kalau ruko ini mau disewakan. Iya betul. Bapak mau berapa? Ya sebenarnya terserah dari Bapak. Tapi kalau saya ini kan lagi merintis usaha baru Pak. Kalau bisa jamaah mahal. Dan saya hanya sanggup mungkin hanya 1 juta atau 1,5 juta per bulan. Oke, saya setuju. Bapak boleh masuk kapan saja boleh. Ini serius Pak? Ya serius. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak. Ya. Ya sudah, nanti saya akan datang lagi ya. Oke. Terima kasih, Pak ya. Sama-sama. Wulan. Mbak Suci? Mbak Suci ngapain di sini, Mbak? Mbak ngontrak di sini. Ngontrak? Ya, panjang ceritanya. Kita ke dalam yuk, sambil ngobrol-ngobrol. Mbak udah kangen sama kamu. Mbak, aku pengen banget. Tapi aku gak bisa, Mbak. Aku buru-buru. Kamu mau kemana sih? Aku harus balik lagi, Mbak. Tadi aku dari pengadilan agama. Ya Allah, Wulan, kamu ngapain? Aku udah mutusin, Mbak. Aku harus bercerai dari Mas Hilman. Ya Allah, Wulan. Kamu kan baru menikah sama dia. Kenapa kamu cerai? Panjang banget ceritanya, Mbak. Aku gak bisa ceritain sekarang. Tapi aku pasti nanti kesini lagi buat cerita sama Mbak. Masalahnya gak bisa diselesain. Cuma bisa diselesain dengan perceraian, Mbak. Ya Allah, Wulan. Tapi kan gak baik, bercerai itu gak baik, Wulan. Mbak, aku minta maaf banget, aku buru-buru banget, nanti aku kesini lagi ya. Wulan. Mbak, hati-hati ya, Mbak. Wulan. Ya Allah, Wulan. Aduh, gimana ya, kok dia mau cerai sih? Mas. Mas, cepet mas temenin aku, mas. Wulan mau cerai, mas.